Gerakan minum jamu ini rasa-rasanya memang mesti kita gaspol lagi. Dan itu kalau diberikan kepada kawan-kawan, mereka yang di tenaga kesehatan, di rumah sakit, yang tiap hari di pelayan publik bertemu dengan masyarakat, itu pasti akan sangat-sangat bermanfaat. Mereka-mereka yang meneliti tentang jamu dan manfaatnya bisa membantu menjelaskan, mengedukasi kepada masyarakat bahwa minum jamu akan sehat. Terus kemudian kita semua juga akan bisa mengkonsumsi produk dalam negeri. Jamu Nepayu awalnya diri sehat. Gerakan minum jamu sebulan 2 kali di 5 OPD pada hari Jumat, serta minum jamu sebagai sumber alternatif untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan jamu tradisional.